datang di Dira Yuris Channel. Kali ini kita lagi nyantai, guys. Kita lagi makan bakso ala Warung Al-Baqi. Nah, bersama salah satu hukum apa dia, Kak? Kawan kita namanya, bisa diperkenalkan namanya, Mas Gondrong. Mas Gondrong, panggilkan Mas Gondrong. Dari mana ini Mas Gondrong, asalnya Mas Gondrong? Dari Papua. Papua ya. Tapi memang sudah terbiasa suka makan bakso, Mas Gondrong? Iya, dalang. Bakso ya. Mas Gondrong sudah lama di Papua atau? Sudah lama. Sudah lama ya. Jadi sebelum kita pergi di... menuju konsumen, kita sambil menikmati mengisi kekosongan perut, sambil kita menikmati semangkuk bakso ya. Jadi tip dari Dira Yuris Channel, tip untuk para penonton itu, untuk menjadi teknisi yang bisa fokus memperbaiki mesin itu, kita harus konsumsi bakso ya. Bakso yang dicampur dengan mie goreng. Good job. Gondrong, baksonya enak nggak? Mas Gondrong, enak ya? Enak, guys. Ini lokasi saat ini, guys. Ini kita berada di Sudiang, di area sekitaran pesantren yang ada di Sulawesi Selatan, Makassar. Nama warungnya itu Warung Al-Baqi, dan itu sangat enak ya. Baksonya enak, sekalipun tempatnya sangat sederhana, tapi rasanya, men, beh, enak habis. Bahasa itu lah kemana itu, Pak? Ngambek nanti. A few moments later. Oke, kita sudah selesai makan bakso. Mau tambah, guys? Bersama enak. Teman. Tanya pingin nambah, hanya perutnya sudah inilah, sudah full, guys, sudah nggak bisa diisi lagi. Sambil menunggu kawan kita selesai makan, baru kita menuju ke rumah konsumen yang tidak jauh dari tempat ini. Saya sini telepon dong. Saya berapa tahun ini Berapa tahun ini Mas Gondrong ini rambut dipelihara ini? Satu tahun? Iya. Jangan bilang satu tahunnya, bah, satu tahun 99 hari. 9 bulan tahun. 99 hari. Kedua tahun itu, Gondrong. Nambah, Gondrong. Sejujurnya, hai. Gimana minta itu hari? Minta ada buih aja, Gondrong. Minta ada buih aja, nyok. Udah. Kan juga kehidupan makota kada. Makota daing. Keras, guys. Keras sekali-kali kota daing. Harus memang mental-mentalan udih. Mental baja di. Iya. Nah. Jadi kalau cuma mental-mental kerupuk kata Gondrong itu ya jangan coba-coba hidup di kota daing ataupun di kota-kota besar lah. Asyik. Tadi kau nak penje itu, luput telah lupus mandi itu kau nak tahan. Mulia kalah, nak mulia ke kau kalah hati itu. Sumeran. Aku dalam waktu dekati ternyata aku nak mulia. Puasa. Hah? Puasa. Aduh, boy. Itu selak persiapan puasa. Mandore. Mugai konten, toh.
pulau-pulau di Ekfos. Berapa Mbak? Iya. Berapa? 2.20. Tapi. Kasih Mbak. Kita lanjut lagi menuju salah satu konsumen. Kita sudah makan bakso. Ya. Sekarang kita menuju lokasi konsumen. Lokasinya pas berhadapan dengan pesantren. Jadi para penonton, jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai selesai. Sampai kita saat ini akan menuju salah satu konsumen fotokopi, karena ada keluhan mengenai mesin, dan sebentar kita akan memasang elemen drum. Itu kawan kita lagi jalan kaki, Mas Gondrong ya. Mana Mas Gondrong? Oke. Okay. Guys, kita sudah mau sampai di lokasi. Inilah pesantren. Apa ini? Pondok Pesantren Putri ya, khusus putri. Selamat datang. Tahu siapa lagi yang telpon? Halo bro. Halo bos. Ya. Apanya gimana? Saya ada di Makassar, di Sudiang. Iya. Gak mau wes. Orangnya lari ya, pindah. Apa? Ke Palu. Gak tahu saya. Gak mau. Oh, 5.75. 1.500.000 mau dia ya? Mau enggak? Iya. Soalnya kan perjalanan bro, nggak apa-apa. Saya juga mau ketemu family di sana tuh. Memang nggak sempat iya. Saya mau naik base gitu, nggak apa-apa lah. Sama sekalian bikin konten lah. Iya. Ah. Iya. Oke. Para penonton, saat ini kita sudah berada di lokasi bersama Mbak Devi. Ya, gimana Mbak Devi? Mesin yang mana lagi ini, Modian? Yang sakit, yang belum sembuh-sembuh. Sakit apa Mbak Devi? Oke, katanya mesinnya kabur, guys. Kalau kabur biasanya kalau cewek kabur itu harus dikejar. Oke, jadi para penonton jangan kemana-mana. Karena sebentar lagi kita akan bongkar mesin. Sampai jumpa. Bye bye, tunggu bye.